Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita sehat selalu. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya ada di halaman Masjid Al-Haram jam 3:30 pagi. Ini jam yang ada di depan Masjid Al-Haram. Adalah bangunan depan Masjid Haram. Kalau yang sebelah kiri ini, alhamdulillah sudah jadi. Kalau yang sebelah kanannya, pas tengah-tengahnya ini lagi proses pembangunan. Jadi menara besar itu dua, kiri kanan. Saya perhatikan mungkin ini pintu utamanya. Belum beres pekerjaannya. Semoga pekerjaannya cepat selesai, cepat rampung, dan cepat terselesaikan. Biar cepat para jemaah umroh dari manapun negaranya, dari manapun asalnya, biar cepat menampung kotanya. Amin. Makanya ditutup karena lagi pekerjaan proyek di halaman depannya. Jadi itu kita bisa memantau dari luar yang keliling dari Ka'bah Thawaf. Subhanallah, sangat banyak sekali. Inilah suasana di luar di Masjid Al-Haram jam 3:30 pagi. Subhanallah, Masjid Haram ini sangatlah indah, sangat panjang sekali nyampe ke sana. Masa masuk lewat sini pakai eskalator naik ke lantai 2. Sebelum saya akan naik ke lantai 2. Oh, no, no, no.